ada beberapa perubahan besar di Steam Next Fest Oktober 2024. Jadi Steam baru aja ngebuat sesi Q&A yang banyak banget ngejelasin update terbaru untuk Steam Next Fest mereka. Pertama, kalau sebelumnya live stream itu selalu ada di bagian atas dari halaman utamanya Next Fest, nah sekarang nih live stream akan dipindahkan ke tab yang terpisah. Jadi, player bisa langsung fokus nih ke demo dari game kamu tanpa terganggu ada jadwal live stream di bagian atasnya. Terus, kamu juga udah nggak perlu lagi scheduling kapan waktu untuk streaming game kamu. Kamu bisa streaming kapan aja dan selama apapun yang kamu mau. Lebih fleksibel kan? Tujuan perubahan ini supaya lebih banyak developer yang nggak ngerasa under pressure nih karena harus melakukan live stream. Jadi, para developer sekarang bisa fokus membuat demo yang sebaik mungkin karena demo inilah yang nanti akan pertama kali dilihat oleh pemain. Dan yang menarik, ada fitur baru nih, namanya Trailer TV. Pemain nanti bisa nonton trailer-trailer game secara random. Jadi, game kamu punya chance yang sama besarnya, bahkan lebih besar daripada sebelumnya, untuk bisa ditemukan oleh pemain. Jadi, sudah siap buat Next Fest? Jangan lupa pastikan demo kamu siap dan perhatikan semua perubahan ini ya. Semoga bermanfaat.